Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Setelah diperiksa selama 7 hari oleh tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas tersangka Peggy Setiawan yang diserahkan pihak Polda Jawa Barat Kamis lalu dinyatakan belum lengkap. Masih terdapat kekurangan material dan formil, diantaranya alat bukti dan fakta berkas. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Surat pemberitahuan sudah diberikan pada 24 Juni lalu. Untuk melengkapi berkas, Kejati Jawa Barat memberikan waktu selama 7 hari. Baik, terkait berkas perkara atas nama tersangka PS yang kami terima pada hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar.